Tapi ini kita bisa lihat lagi nih ada surat wasiat. Nanti saya buka. Ini surat wasiatnya Bunda ada dua. Jadi ada yang manis, ada surat wasiat. Ini juga ada pertanyaannya dari penggemar, karena saya suka lihat di apa media gitu. Biasa media. Surat wasiat kok diketik? Mana ada surat wasiat diketik? Dia bilang. Biasanya ditulis sendiri oleh susunah. Loh, di mana-mana surat wasiat itu tulisan tangan, betul. Tulisan tangannya itu disimpan sama notaris. Benar. Jadi sekarang ditulis sambil diketik ulang ya. Ada rekaman kasetnya juga. Bunda sambil ngomong rekaman kaset, ada tulisan dikasih ke notaris, sama notaris diketik. Dibikin turunannya. Betul. Jadi kalau mau lihat tulisan tangannya Susana ada di notaris. Baik. Gitu loh. Rekamannya juga ada gitu loh. Biar enggak merusak otentiknya. Iya, bikin seperti ini. Tapi Om, ini pernah ada kejadian apa enggak gitu di kampung? Iya, memang ada kejadian, beberapa kejadian yang sebetulnya gimana ya, saya mau cerita juga agak berat gitu kan. Kadang-kadang buat kita yang mengalami itu, kita cerita ke orang belum tentu orang percaya ya kan. Seperti kejadian kalau dulu kan waktu Bunda sakit, tidak nyaman kalau tidur bareng berdua sama saya gitu kan. Saya pindah kamar gitu kan, pindah kamar. Kalau Bunda butuh apa-apa, Bunda tuh ketok ini. Nembus ke sana. Dan setelah Bunda meninggal sampai berapa tahun itu masih. Masih ada yang ngetok. Sampai saya udah nikah dengan istri saya tuh, Nana tuh. Selagi nonton dia diketok. Kebiasaannya Bunda juga sering naruh air sama melati, nanti diminum. Diminum. Iya, enak Bunda banget rasanya. Enggak, jadi makan airnya diminum, cobain. Seger rasanya. Bukti doyan tuh. Ya. Iya, dua-duanya nih. Dua. Melatinya enggak usah dimakan, tadi kan udah diminum aja. Iya. Beneran, saya ditaruh di lemari es gitu. Kayak infused water ya? Iya, betul. Nggak usah dihabisin. Oh gitu, padahal saya haus. Ini sarap, haus. Ini kalau siapa? Tak paham sama Putri mau challenge di sini, saya kasih waktu. Apa? Silakan. Mau tiduran? Mau bertapa? Mau semedi? Gak apa-apa. Saya tinggal keluar. Saya tinggal Putri sama Papa di sini. Mau 10 menit, 15 menit? Gimana manis? Biar menikmati, merasakan. Si Oksa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Duh, manis. Kita berdua ditantang sama Om Cliff harus berada di kamar Bunda Susana selama 10 menit. Om, beneran ini Om, serius? Om. Aduh, ini belum apa-apa aja udah berasa banget seremnya. Oh, gue buaya putih. Itu bagus, ada lagunya itu cuma buaya putih. Buaya putih. Oke. Okay. Udah, sana.